Beginilah suasana salah satu agen minyak goreng curah di Pasar Induk Rawu Kota Serang. Para pembeli hilir mudik membeli minyak curah untuk mereka jual kembali. Harga minyak goreng curah masih dipatok di angka Rp17.000 per kilogramnya. Para pedagang belum bisa mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Rp11.500 per kilogram. Para pedagang mengaku masih menjual dengan harga normal lantaran harga beli dari distributor saat ini masih tinggi. Selain itu, belum ada arahan yang jelas dari pemerintah daerah soal kebijakan harga eceran. Para pedagang juga menilai kebijakan menetapkan harga eceran tertinggi tidak bisa serta-merta langsung diterapkan. Sekarang turun apa masih normal, Pak? Masih normal. Berapa satu ininya? Satu apanya? Satu liter atau satu kompornya berapa? Ini satu kilonya 18.000. 18.000. Oh, berarti kebijakan yang dari kementerian itu belum ini ya? Yang Rp13.000 per liter. Belum. Oh. Denny Hendriana, Kota Serang melaporkan untuk CTV Network.